Isu Oklinvia jadi pelakor Amarzoni dari Iris Bella terjawab berawal dari celetukan Nikita Mirzani. Nama selebgram Oklinvia mendadak jadi sorotan kali ini terkait perceraian Amarzoni dan Iris Bella. Masih terjerat kasus jilat es krim, selebgram Oklinvia kini dikaitkan dengan perkara rumah tangga Amarzoni. Dia disebut sebagai pelakor dari rumah tangga Amarzoni dan Iris Bella. Untuk menjawab itu, Oklinvia meminta supaya Amarzoni dan Iris Bella berbicara ke publik soal tudingan pelakor. Setelah sebelumnya, Oklinvia telah membuat klarifikasi usai ramai tudingan sebagai pelakor dalam rumah tangga Amarzoni dan Iris. Lewat kuasa hukumnya, Budiansyah, tudingan tersebut dibantah tegas oleh Oklin. Selebgram yang dilaporkan karena dugaan penistaan agama ini membantah tegas tudingan punya hubungan khusus dengan Amar. Yang jelas di sini Oklin pernah sampaikan ke saya tidak ada hubungan dengan Amarzoni. Jelas Budiansyah dikutip Tribun News. Ini giliran pihak Oklin yang meminta agar Amar dan Iris turut buka suara. Hal itu bertujuan agar nama baik Oklin bisa dibersihkan dari segala tuduhan pelakor yang selama ini disematkan kepadanya. Untuk lebih lanjut, sepatutnya ditanyakan kepada mereka berdua. Tapi netizen ini bebas berpendapat, tetapi apakah faktanya seperti itu? Kan belum tentu. Nanti yang bisa menjelaskan kan Mas Amar sama Mbak Iris sendiri, jelasnya. Sepatutnya mereka yang pantas bicara ke media supaya Oklin ini bisa dibersihkan namanya, sambung Budiansyah.